Assalamualaikum. Jadi hari ini aku berada dekat Gombak. Jadi malam ni adalah malam di mana kita akan meraihkan malam kemerdekaan yang ke-67 di sinilah di Gombak ni kan. Dan kehadiran kawan-kawan kita yang daripada jauh ada, daripada Terengganu ada. Kan? Flat-flat dulu bang eh. Ah, okay. Alright, beres. Beres apa? Jadi inilah dia. YB MB pun datang hari ini. Perhimpunan Merdeka Scooter Gathering 2.0. Jadi kat sini kehadiran agak ramai, jentera-jentera yang hadir pun agak ramai kan. Abang-abang polis pun ada kat sini. Dan kalau kau tengok dekat belakang sana ada auto show dalam indoor auto show. Jadi aku akan share dengan korang apa yang berlaku hari ini. Dan terima kasih juga kepada Vivo TV yang hari ini baju dah dapat, register. Makan ke belum? Dah makan belum? Orang pada awal datang. Padang kau, tahu. So, kita akan jalan lagi. Okay. Dekat sini lah, nak registration semua kat sini lah. Dekat sini. Di sana. Okay. Siapa yang masih belum mendaftar lagi? Ni Abang Alan pun ada. Steady bang eh? Steady. Dekat sini mendaftar lah. Yang ni kita dah register. Inilah dia. Kita dapat sijil secara automatik dengan stiker iPhone kat sini. Kecil. Yang ni dapat apa ni? Free car wash dengan motor. Boleh dapat free cucian dekat sini. Tapi nanti address dia kena carilah kat mana kan. Okay, kita register. Alright. Thank you brother. Alright. Mantap. Thank you PM Project Solo datang support event kita. Okay. Thank you. Thank you. Sama-sama. Malam ni kita meraihkan kawan-kawan kita. Alright. Jumpa lagi. Ini yang kita dapat baju dia. Ini baju dia. Scooter Gathering Merdeka Epon X Depo G. Okay, kita ambil nombor pula. Nombor dia. Malulah saya. Tak apa. Boleh tak isi nama, nombor kad pengenalan dengan nombor telefon? Okay. Nama. Lampung sewa kat sana. Lampung sewa kat sana. Oh. Papa ni nombor cabutan betul ah. Lepas tu ni makanan ni ambil kat sana nanti. Okey, beres. Malam tadi ni 98. Oh, nombor saya 98 eh. Dapat helmet eh. Jadilah bang. So, baju kali ni buat nombor apa? Nombor ni lah. Nombor ni lah. Helmet punya inner punya pembersihan. Dalam ni ada minyak kan? Minyak Epon. Yang ni minyak apa dek? Katana kan? Yang ni kan? Package minyak Katana kat sini pun ada kan? Boleh dapatkan kat sini juga kan? Kawan-kawan. Beli. Beli Katana. Masuk beli. Okay dek, masih dek. Alright gang. Jadi untuk hadiah cabutan bertuah hari ni yang ni kan, korang bakal dapat Yamaha LC 135 kan. Siapa agaknya yang bertuah malam ni kan cabutan. Ini antara motor-motor yang
universe. Mahal. Seminar saja untuk tahu semua yang tak tahu, seminar saja lebih kurang 300 lah. Ha. Bapa depan ni, dulu lah time saya beli 2 tahun lepas, 4 tahun lepas, sekarang saya tak tahu berapa ni. Bukan murah ya bapa skuter ni. Ini tak tahu berapa. Tadi bang, kamu nak berapa? Kenal diri bang. Dan bapa Allah Abis tak mungkin. Assalamualaikum, nama saya Ijan dari Selayar. Selayar. So, bapa bang, dah habis tak motor bang? Dalam 8 ke 9 macam tu. 8 ke 9 ni. So, ada motor, kos? Apa ni? Kos motor. Kos harga motor. Harga motor. Harga motor dalam 13,800. Oh, so maksudnya 20 lebih lah. 20 lebih lah. Dah berjauh bang Rai bang. Bawa motor, paling jauh. Paling jauh. Dari Kelantan ke balik kampung. Oh, lama. Sebab budak punya skuter ni kebanyakan ada yang pergi ke sampai ke Thailand, right? Oh, ya? Kebetulan untuk perlawan Rengu, hari ni ada orang dari Singapura, right? Saya Kelang, tapi saya stay Johor. Oh. Tadi pun kita datang dari Johor. Kau apa datang? Pukul 12 dia juga mati pasal saya terlibat dengan apa ni pembarisan pembarisan peringkat negeri Johor. Okay, okay, jadi kita tim Johor ada juga 80 biji motor ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Manager Selangor. Ya, betul. Satu tahun 15 dengan 2016. Memang sedihlah kita kalah, tapi saya percaya Selangor boleh bangkit semula. Okey, jadi sempena dengan kehadiran YB MD tadi ada juga penyerahan apa ni sumbangan daripada YB MD dekat sini Okey, sekejap lagi akan berlaku cabutan bertuah dekat sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat. Lama tak jumpa kan? Okey. Mau sampai ke? Oh, sampai. Okey, dulu lagi. Dah ada register pun. Tentang bertuah ni.
Minat tu teruskan. Cuma cara kita, cara kita menyesuaikan hobi dan minat kita pada motosikal tu macam mana eh. There's a few yang tak ikut law dan there's a few yang ikut suka hati, tapi bukan kita. Tu je. Sebab ni orang yang ada kat sini adalah orang yang betul-betul dedicate diri dia, fokus, commit dengan dunia pemotoran lah. Which is, you have time, you got opportunities and then mengingatkan suatu rahim dengan others. Sebab kalau korang tak ada kat sini, mana korang kat luar sana lah. Untuk kembali balik dalam dunia pemotoran, sebenarnya saya dah lama tinggal. Tapi rasa seronok pula. InsyaAllah, belah sebelah ni ada lagi di orang yang baik saya. So, teruskanlah. You tolong angkat tangan, kosong angkat tangan. Saya tak tengok satu barang pun dekat tangan you. Lagi nombor ni kat saya. Bos, sebelum tu, cek tangan you dulu. Ada nombor tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Pak Kroni eh? Pak Kroni. Pak Kroni, jangan kita ni tak ada Kroni untuk selepas rakan-rakan tadi. Kami sini sebagai ahli pun tak dapat. Betul. Okey bos, so right now, I akan guncang. Okey. Okey. Bos, ambil satu pak. Bos, satu je, you tak boleh ambil empat. Sakit je. Okey. Oh, bos. Okey. Okey. Eh, jangan duduk dulu. Sudah habis? Ya, sekejap, sekejap. Okey. Jangan baca dulu, jangan baca dulu. Okey, jangan baca dulu. Oh, you see? Ready lah. Kita stand dulu. Okey, kita akan jumpa sama. Bos, you tunggu kita. Ya, abang bukan nama kau ni lah. Okey, saya akan tanya. Abang, saya nampak abang tadi. Abang, tak? Assalamualaikum. Bye-bye.